Teman-teman mau buat transisi. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Nah, ini untuk diameter kotaknya 100 mili ya. Oke. Untuk tingginya ini 70 mili ya, teman-teman. Untuk diameter bulatnya ini 40 mm. Nah, caranya gimana? Saya buatkan yang paling cepat, teman-teman. Paling mudah dipahami ya. Yang pertama kita harus buat garis lurus dulu seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Nah, garis lurus bantu, garis bantu seperti ini dulu. Lalu kita buat lurus siku seperti ini. Ya. Ini harus siku ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Perhatikan, ini mudah banget caranya. Nah, karena ini 100, berarti kita bagi 2 ya, 50 50, teman-teman. Nah. 50 ya. Ke sini 50. Nah, jadi ini 100. Oke. 50 50. Tingginya ini ke sini 70 mili. Nah, kita buat lagi 70 mili, teman-teman. Sini ya. Kita buat siku lagi seperti ini. Ngiku ya, teman-teman. Usahakan yang ngiku. Nah, untuk ininya diameter bulatnya 40. Berarti 20 20, teman-teman. Ya. Ini ke sini 20. Ini ke sini 20. Ya. 20 20. Oke. Lalu dari titik ini ke titik ini harus jajar, teman-teman. Gini ya. Oke. Sama ini juga ya. Oke. Udah seperti ini ya. Nah, ini kita lihat dulu ya, ini tingginya kita lihat dulu. Tinggi ini kita lihat dulu. Ini 70 ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal pakai jangka, teman-teman, ya. Nah, perhatikan, ambil titik dari sini, teman-teman. Nah, titik sini ya. Ke yang ini, teman. Nah. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ambil lagi dari sini, tetap ke sini, teman-teman. Kalau udah seperti ini, nah, kita kan rencananya di sini ukuran kotak yang atas ini kan, dia 100 kali 100 ya, teman-teman. Jadi kotaknya kan 100 kali 100. Kalau 100 kali di sini ukurannya lain, ini berbeda, teman-teman. Ini saya buat yang 100 kali 100 yang sini kotaknya ya. Nah, kita buat lagi di sini seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan 100 nih, ya. Berarti dari titik ini ke sini 100, teman-teman. Oke. Ini ke sini 100. Nah, karena ini ke sininya masih kurang, teman-teman, kita tambah lagi garisnya dari sini. Ya. Sini. Oke. Nah, kita buat lagi 100 lagi. Sini ya. Oke. Kita buat 100 lagi sini. Ini kurang dikit. Nah, kalau udah seperti ini, dari titik ini kita garis semua segini. Oke. Ini kurang pas ya. Nah, ini kita tarik sini. Sini ya. Kita garis. Ini kita garis aja, teman-teman, seperti ini. Ini kurang pas gini. Tarik lagi. Oke. Nah, yang ini, teman-teman, yang terakhir ini kan, yang terakhir ini kita bagi dua, teman-teman. Ya, kita lihat. Di sini bagi dua ya. Nah, di sini 10 kan, jadi 5 sini, teman-teman. Lalu di sini juga 5. Ya. Nah, dari 5 titik ini, yang 5 ini kita garis dari titik ini. Oke. Yang ini kita garis. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Lalu yang ininya kita bagi, teman-teman. Contohnya yang ini saya bagi seperti ini aja. Ini
terserah terserah nanti teman-teman mau dibagi berapa, ya kan? Ini saya kasih contoh ke sini ya. Nanti dia bagi gini. Nah, ini dibagi aja. Silakan disesuaikan aja teman-teman baginya. Semakin kecil semakin bagus pembagiannya teman-teman. Nah, ini saya pembagiannya gini aja. Nah, ini sama ukurannya ya teman-teman, usahakan sama ukurannya. Nah, kalau setelah ini teman-teman, kita potong teman-teman. Nah, biar ininya ini saya potong yang satunya di lebih sini ya, biar nanti kelihatan ini. Oke, kita gunting ini ya. Nah, habis ini teman-teman, gini guntingnya. Satu gunting juga sini. Oke. Enggak, ini kita garis-garis dulu seperti ini, ya. Nah, dari sini ke sini teman-teman, ya, dari sini ke sini biar nggak pusing bendingnya. Kita bending lagi di sini ke sini. Oh, sini, ini sini teman-teman, salah nih ya satu. Nah, ini gini. Oke. Yang ini salah teman-teman ya, ini dari sini. Terus gini. Garis-garis dulu ya biar bendingnya tidak. Nah, ini teman. Nah. Nah. Ini udah saya garis-garis teman-teman. Ini buat langsung kita bending seperti ini bendingnya, ya. Ini di bending aja gini. Kurang ya, kita coba. Kita coba seperti ini. Nah, teman-teman. Jadi kan? Ah. Ini 100, tingginya 70, ini 40.